Binmas Polsek Kembangan sambang ke petugas Linmas RT3 RW 11 dan bertemu dengan saudara Safei. Pada kesempatan tersebut, Babin Kamtibmas menyampaikan himbauan Kamtibmas untuk tetap menjaga dan mengantisipasi gangguan Kamtibmas di lingkungan agar terhindar dari kejahatan curas, curat, curanmor, dan tawuran pelajar. Serta tolak berita hoak dan berita penyebaran SARA di wilayah Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. KPK mengamankan, membawa pelaku ke Polsek. Dari Jakarta, Babin Kamtibmas Kelurahan Serengseng Aibtu Agus Sudrajat, salam Tribrata. Mentaati peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia.